Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di Bakwa 99, jumpa lagi dengan kita. Kita ini tidak di skenario. Saya lagi bikin short video untuk channel The Bakwa 99 dan tentu saja berkolaborasi dengan Sundara Adventure Camping Ground Justik. Nah, ada Mang Amuh yang ya sebenarnya sih kita pengennya ya beginilah. Iya. Video gitu. Betul, Pak. Hari ini boleh dilihat tadi sudah ya sudah belum sudah oke. Ada kegiatan dari Vespa komunitas, jadi forum komunikasi Vespa independen Sukabumi. Iya. Bersatu. Terus hari ini sampai besok. Siap, Pak. Sekarang insya Allah jadwalnya pembukaan dan pembagian bantuan sosial atau untuk apa masyarakat di sekitar yang nanti akan kita ikut juga. Alhamdulillah. Iya. Dan sebagaimana kemudian kita tadi sudah ngobrol dengan Kang Naga, ya, pupuhuna Vespa Sukabumi. Ya, teh geus ka 8 kalina. Mantep. Berarti udah 9 dan tahun. Tadi sudah kita ngobrol-ngobrol. Ada 50. 50 anggota, gimana, Bang? 50? Komunitas. Iya, jadi mantep. Jadi istilahnya mah klub. Iya. Jadi mau dikumpulkan mah cukup di desa sebenarnya. Jadi mun bisa mah 50 klub sakopat kota jeung kabupaten Sukabumi teh di lapangan. Kalau dibuka gitu. Cuma insyaallah mudah-mudahan insyaallah ini berkah buat kita. Amin amin amin. Ya. Amin. Dan tonton teruslah channel The Bakwa 99-nya. Siap. Jangan lupa. Oh iya, ada satu lagi pesan yang lupa. Bahwa komunitas Vespa ini lain daripada yang lain. Iya. Jadi selain mereka suka asik abring-abringan, ya betul, mereka juga tiap hari Jumat itu mengadakan yang disebut dengan nasi box keliling atau gratis. Gratis. Itu rutenya dari Cisaat sampai Sukaraja. Tiap hari Jumat yang itu dilakukan oleh kawan-kawan dari Vespa Sukabumi yang digawangi oleh Kang Naga. Oke. Informasinya kalau mau ingin ikut melihat membuktikan boleh pada Jumat itu ke alun-alun Cisaat. Oh, pada Jumat berarti ya. Tiap Jumat. Siap, Pak. Nah, ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Ini spesial, harus disampaikan kepada masyarakat lewat channel The Bakwa 99 biar tidak hanya mengenal klub-klub Vespa teh, maaf-maaf identik dengan gerung-gerung kenal gitu. Betul, betul. Tapi ada sisi baiknya ya. Siap. Oh, ada sisi baiknya, bukan sisi baik. Sudah sangat baik. Sudah ini sangat aja baik. Di sini kegiatannya Sabar Camp. Iya. Apa tuh bahasa Sabar Camp? Sabar Camp teh. Naon kan Sabar Camp teh tadi teh? Sari Camping. Tapi kan bagus itu istilahnya, istilah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya Allah sangat menyukai orang-orang yang sabar. Iya, alhamdulillah. Yang sabar isare lain. Sabar, sabar. Nuhun. Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bung Kiki juga sedang berjalan.